Dan di antara pintu-pintu rizki yang sangat luar biasa adalah bersedekah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian infakkan maka Allah akan ganti dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sungguhnya sedekah tidak akan mengurangi rizki. Sungguhnya sedekah tidak akan mengurangi harta. Secara zahir, kalau orang punya uang 1 juta, lantas dia infakkan 100 ribu, zahirnya akan kurang, tinggal 900 ribu. Tapi kata Nabi tidak akan berkurang. Mengapa bisa demikian? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah harta itu tidak akan berkurang. Allah akan kembalikan harta tersebut di dunia, belum lagi pahala yang Allah ganjarkan di akhirat kelak. Bahkan Allah menamakan seorang bersedekah seakan-akan dia berhutang kepada Allah. Kata Allah, "Wa aqridullaha qardan hasana." Dan berikanlah hutang kepada Allah dengan hutang yang baik. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Barang siapa yang memberi utangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan ganjaran baginya. Tatkala Allah menamakan bahwasanya sedekah adalah hutang, berarti Allah jamin akan kembalikan. Kalau ada orang kaya minta utang sama kita, kita tidak ragu-ragu untuk beri hutangan kepada dia, karena kita tahu asetnya banyak. Dia akan mengembalikan utang yang kita berikan kepada dia. Bagaimana lagi jika yang minta utang adalah Zat yang Maha Kaya, maka Allah pasti menjamin akan mengganti sedekah tersebut, mengganti utang tersebut. Bahkan bukan cuma itu, Allah kasih riba, Allah kasih berlipat ganda untuk mengganti utang yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang bisa menambah rizki seorang adalah dia bersedekah, namun ingat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.